Mas Bobi mendukung Prabowo Gibran? Ya, dia pasti alasan hubungan kekerabatan lah, itu tidak perlu ditanya itu. Tanya Mas Bobi, jangan tanya saya yang begitu. Pak Jokowi mungkin, Pak. Ya, enggak, itu saya dia. Bang Komar, Bang Komar, kedua kalinya terjadi di PDI Perjuangan. Sebelumnya Mas Gibran yang akhirnya menjadi cawapres tapi juga tidak mengundurkan diri dan setahu saya juga KTA-nya belum dikembalikan. Kemudian kalau Mas Gibran itu kasusnya agak beda ya. Mas Gibran itu kita sudah panggil, oke? Panggil resmi, kita tanya di ruangan ini sendiri. Mas Gibran bilang, saya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum. Kan itu, semua TV ini kayaknya hadir waktu itu. Kemudian dia kasih tugas. Ya, jadi kepala daerah milenial yang berkampanye keliling itu dikasih jelas tapi diabaikan. Dan itu bagian dari pembangkang yang jelas. Ya. Lalu mengambil posisi sudah mencalonkan diri jadi wakil presiden. Kalau Mas Bobi kan enggak, dia selama ini enggak pernah ada masalah soal dan partai. Baru kemarin dia deklarasi, lalu dia sampaikan karena relawan ke sana ya saya. Nah, itu yang kita minta klarifikasi pernyataan itu. Dan tadi dia sampaikan dengan, aduh saya ini bagaimanapun besar hari ini karena PDI Perjuangan. Ya, tapi kita nggak bisa, kau harus memilih salah satu. Oke, jadi bisa dipastikan PDI Perjuangan itu bukan dua kaki karena... Nggak bisa, nggak. Itu soal proses saja. Kok jangan gerakan tambahan lagi. Pak Bobi ngomong seperti itu akan disampaikan ke Ibu Mega? Ya Pak, kita nanti sampaikan semua laporan ke Ibu.